memang begini tu. Ya, ya, ya. Apa ni abang? Kejap-kejap saya banyak kerja kat bawah tu lah. Aku lapar. Lapar? Kan baru je makan. Abang ni kan asyik makan aja lah. Nanti berat badan tu bertambah, susah nak bangun abang. Cara kau bercakap ni, macam kau dah tak nak jaga aku lagi. Baru seminggu aku duduk macam ni, dah macam-macam komplain kau buat. Saya bukan komplain, saya cakap benda yang betul. Kalau kau tak mau jaga aku, tak apa. Aku pun ada duit, aku boleh upah orang jaga aku. Kau pun bukan bagus dengan jaga aku, kau lemah. Kalau kau tak mau jaga, tak apa, pergi. Pergi, kau boleh pergi tu. Abang ni kan memang tak sedari untung. Saya jaga abang pagi, petang, siang, malam. Bengkak kencing abang saya jaga. Ini abang balas kat saya, eh? Tak apa? Kalau abang tak nak saya jaga, saya takkan jaga abang lantar lah kat situ. Jangan panggil-panggil saya lagi, abang. Ah, kau pergi tu. Pergi, pergi, pergi. Pergi tu. Sekarang kamu berada di alam barzakh. Alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut ataupun gentar, karena keduanya adalah makhluk biasa seperti kamu dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Salam amat menggalakkan untuk kita ini mengeratkan silaturahmi dan bukan menjaga. Kita ini penduduk dalam satu masyarakat, kenalah ambil berat antara satu sama lain. Sesama jiran, kenalah saling mengenali. Kalau tak apa gunanya duduk dalam satu masyarakat tapi langsung tak ambil peduli. Yalah, saya ikut tu lah. Tapi saya nak masuk dulu, nak mandi boleh? Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mau balik pasar lagi semua? Ni, tu mau ke pasar
ke? Maunya, mana yang nak keluar awal. Tadi pagi-pagi dah cuci cadar, bagi suami makan, dah siap semua barulah boleh bergerak. Ni nak pergi pasar ni tak tahulah dekat lagi tidak ni. Pak Nam macam mana sihat? Taklah nak cakap pun payah, macam tu jugalah. Lumpuh, lepas tu badan makin berat. Mulut tu nak juga makan. Memang dugaanlah. Bercakap ni bukanlah niat nak memburukkan suami, tapi dalam pada-pada dia sakit tu, bahagian terjerit-jerit, dia maki-makinya kita kalau lambat. Tapi alhamdulillah lah, ada seorang budak tu, upah dia, suruh dia tengok-tengokkan suami tu. Pagi sampai ke petang lah kira, lepas tu malam dah tidur, dah tak ada masalah lah. Datuk, kenapa jadi macam tu? Kenapa kamu tak jaga dia? Bukannya tak nak jaga, tapi itulah. Kalau dia pun asyik-asyik marah kita, asyik-asyik maki kita, kita pun jadi tak tahan. Kita pun akan marah dia balik. Jadi pada benda-benda masalah lain timbul, biarlah dia bergaduh marah dengan orang lain. Senang sikit kita, tak? Betul tu, Kak Tung. Orang cakap, kalau kita jaga suami kita yang sakit ni, syurga untuk kita, Kak Tung. Siapalah yang tak nak syurga, ya? Saya pun nak syurga juga. Tapi saya yang menjaga suami, saya yang menanggung, saya yang rasa. Orang tak ada suami yang macam tu boleh cakap. Tengoklah kalau suami sendiri yang sakit, tengoklah boleh jaga ke tidak, ya? Tahun aku, Tom, tolong aku, Tom. Aku haus. Dengan berita air pun jauh sangat. Ya Allah. Busu sangat aku ni, Tom. Tom! Ini dah kau nak pasang suami kau ni. Tom! Tom! Tom tak dengar ke, Tom? Lagi apa lagi? Apa lagi yang tak kena dekat tengah-tengah malam ni? Apa benda lagi yang tak kena kat kau ni, ha? Besok, Roslan tu datang, dia jadi kau. Kau cakap apa yang kau nak, dia buat. Kalau aku ingat ke kau, so benda tak kena kat mata kau, kan? Jangan kau tu macam kau tak nak jaga abang lagi tu. Mana jadi-jadi mana ni kau tu? Dah sehidup semati dengan abang. Dulu abang biasalah marah kau tu. Tapi kau tak ambil hati pun. Dulu lain. Sekarang ni kau ada macam-macam minta lah. Besok, Roslan tu boleh angkat kau, boleh mandikan kau. Tapi aku tak larat. Aku tak akan masakkan kau boleh. Sekurang-kurangnya aku boleh keluar pergi mana-mana. Aku nak pergi kenduri ke apa. Tak adalah aku mati gempokkan dalam rumah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Dah ngantuk ni. Kak Tua memang padan sangat-sangat. Pakaian sedondo mesra saja. Cemburu pula tengok. Apa pula kau ni? Kami dari dulu memang macam ni. Sampai sekarang mesra saja. Harap-harap kemesraan kami ni sampai ke hari tua kami dah. Ya kan? Tu memang pandai jaga Pak Nam. Sebab tu hidup bahagia selalu. Alah, kita ni sebagai isteri apa susahnya. Jaga je perut dia, bagi je apa yang dia nak. Bila dia dah kenyang, tak masuk angin, sehat dah sampai bila-bila. Come on. Tengok ni, Tok Adi ni senyum memanjang tu bahagia lah tu kan. Ceritanya ni sebagai suami bukan pandang sangat. Minta pun makan, pakai, jaga dengan elok. Hati senang. Beres lah semua tu. Yelah, kalau kita ni berbaik dan ikhlas lah. InsyaAllah kita ni sentiasa dalam rahmat dan nikmat. Amin, Tok Adi, amin. Mungkin pisang panas-panas lagi tau. Apa ni tak boleh bergengkar? Gatal sangat tau. Apalah pula katanya. Abang nak cakap sikit. Nak cerita apa tu saya? Begini, minggu depan abang cakap abang nak buat dulu ni sikit. Abang nak buat tu
majlis. Majlis apa lagi tu sayang? Majlis tu, majlis asal pernah hari jadi tu. Sulitnya abang. Tu tak payah nak masak-masak. Abang panggil Catherine. Abang ni susah-susah je lah. Abang susah? Tak pernah kalau abang dah cakap macam tu. Tu beli kek yang besar. Lepas tu kita sambut sekali hari jadi abang yang kadang-kadang kita terlepas pandang tu. Kita tiup sama-sama. Kek tu beli yang lain-lain nak uruskan. Okey. Kek lain-lain ada makna kali. Tak ada. Ya betul-betul. Ini isteri tersayang ni. Yolah, tu kan dah janji dengan abang. Tu dah janji yang kita ni sehidup semati. Tom janji tu akan jaga abang dalam keadaan apa sekalipun sebab tu sayang abang yang cuma kali ya. Assalamualaikum. Ada ni. Abang nak apa ni? Tom. Abang banyak masalah kat Tom. Abang nak minta ampun, Tom. Asal abang tak ada betul-betul. Abang tak bangga pun dah. Tom, ampunkanlah abang. Tom, ampunkanlah dia. Kesianlah dengan dia tu. Bila, saya ampunkan. Terima kasih, Tom. Abang pun. Allah memberikan kepada kita manusia ini banyak kebaikan.
Tapi kita ni yang tak nak usaha untuk dapatkan kelebihan. Kita buat perkara yang tak ada tahu, ya Allah. Macam mana nak dapat kelebihan? Betul tu. Allah nak bagi semuanya kepada manusia. Tapi manusia tu lari daripada semuanya. Mana nak dapat? Wah, kau ni dah makin lama makin bijak. Terus. Dah. Marilah kita teruskan. Siapa? Kenapa awak cakap macam tu?
Papa masih sangsi lagi dengan kejujuran Rus. Percayalah, Bang. Rus akan jaga Bang sampai akhir hayat, Rus. Rus sayangkan Abang. Okey, saya tak nak dengar benda-benda yang jiwang. Saya masuk tidur dulu. Baik tu, baik mak cik. Alah. Kau boleh pakai dia ke apa? Kalau kau cabut dia,